Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Skrin nampak? Tajuk Shan. Boleh, nampak. Baik. Baik, hari ini kita sambung lagi presentation kita. Tajuk Adarsu al-Inshurun Shannun wa Tabaqah. Ni pagi ni siapa present ni? Alia ya? Ain dulu. Alia dengan? Alia, Ain, Aisyah. Alia, Ain, Aisyah. Okay. Alia, Ain, Aisyah. Aisyah dah ada, Ain dah ada, Alia dah ada. Jadi semua dah ada. Okey, mungkin kita bolehlah mula. Fala, ya tafadhalna. Silakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, dengar. Shannun atau apa? Shannun ni nama seorang lelaki dan Tabaqah tu nama seorang perempuan. Tapi kita orang search, benda tu actually peribahasa dalam Arab. Dia peribahasa ya? Betul, tapi nama tu pun betul. Nanti di hujung nanti kita akan lihat apa makna peribahasa tu. So betul lah, Shan nama orang lelaki, Tabaqah nama orang perempuan. Yuhka anna rajulan min duhatil arabi wa'uqala ilim. Maksudnya, diceritakan bahawasanya terdapat seorang lelaki daripada kalangan orang Arab yang bijak pandai dan pemikirannya. Duhatil arabi tu bijak pandai. Orang Arab dan pemikirannya. Wa'uqala ilim. Ismuhu Shannun, namanya Shannun. Azama ala an yatufal bilada, dia bertekad akan mengelilingi dunia. Hatta yajida imra'atan, sehingga dia mendapat seorang perempuan. Tunasibuhu liyatazawwaja minha, yang sesuai dengannya untuk dinikahi dengan perempuan tu. Makna umum dia? Maksudnya dia ni seorang lelaki yang pandai, lepas tu dia nak kelilingi negara untuk cari seorang perempuan untuk dikahwinkan. Untuk berkahwin dengan dia. Okey, baik. Yuhka diceritakan. Okey, betul ya. Yuhka diceritakan. Diceritakan. Perkataan masdar dia hikayat. Hikayat yang kita guna. Hikayatun tu kan. Maknanya cerita lah. Hikayatun. Yuhka diceritakan. Diceritakan bahawa anna rajulan, seorang lelaki, min duhatil Arab. Kalimah duhat. Duhat ni jamak ya. Jamak untuk lelaki-lelaki yang mufrad dia adalah, mufradnya adalah dahiyatun. Dahiyatun maknanya orang bijak lah. Orang bijak, orang yang bijak pandai di kalangan orang-orang Arab. Itu makna dahiyatun. Dahiyatun di sini walaupun dia ada ta marbuta, tapi perkataan ini muzakkar. Okay, ada beberapa perkataan yang ada ta marbuta tapi digunakan untuk merujuk kepada muzakkar. Contoh dia ni, dahiyatun. Ya, lelaki. Lelaki bijak. Perkataan lain yang juga biasa digunakan untuk lelaki-lelaki, da'iyatun. Da'iyatun. Jadi walaupun ada ta marbuta, boleh diguna juga untuk lelaki-lelaki. Perempuan pun boleh lah. Jadi dia kata da'iyatun, da'iyatun. So ni antara perkataan yang ada ta marbuta tetapi lelaki. Duhatun jamak dia. Maknanya orang-orang pandai, orang bijak pandai di kalangan orang-orang Arab. Wa uqala'ihim, dan juga uqala. Uqala pun juga jamak. Uqala jamak juga untuk perkataan aqilun. Aqilun. Aqilun, ni apa maksud dia ni? Ini daripada isim fa'il. Fa'ilun. Aqilun. Ni orang yang apa ni? Orang yang berakal. Makna betul. Dari segi makna asal, makna harfiah dia, orang yang berakal lah ya. Aqilun. Kita guna aqil baligh tu kan? Yang berakal. Jadi uqala, orang-orang yang berakal. Bijak-bijak pandai lah ni. Di kalangan mereka, uqala ihim ismuhu Shan. Betul, namanya Shan. Azama ala an yatufal bilad. Bertekad ni betul. Bertekad ni dua perkataan ni. Azama ala. Jadi kalau diminta dalam exam nanti dia kata buat ayat azama ala,
kena gabungkan. Contoh azama siapa? Muhammadun bertekad untuk buat apa? Ala. Ala najah kita kata kan, bertekad untuk berjaya. Itu cara guna dia. Azama ala, so dia bertekad untuk yatuf al-bilad. Yatuf makna asal dia mengelilingi, tawaf. Daripada perkataan tawaf tu adalah masdar untuk yatuf. Kita kata tawaful bait kan, mengelilingi. Itu satu makna. Makna yang kedua, tawaf ni makna dia berjalan-jalan lah. Musafir, yusafiru, as-safar. Itu makna yang kedua. Jadi di sini kita boleh terjemah dengan makna, bolehlah mengelilingi dunia ataupun dia nak berjalan. Yatuful bilada, untuk berjalan, mengelilingi negara-negara. Hatta yajida imra'atan. Bilad ni seperti yang saya dah sebut itu, tak semestinya makna negara, ya, tempat-tempat lah. Kota-kota pun boleh diterjemah dengan bilad. Hatta sehinggalah, betul, dia mendapat ataupun dia berjumpa pun boleh. Dia mendapat ataupun dia berjumpa. Yajidu, jumpa tak? Kita kata. Hatta yajidu mra'atan, sehingga dia berjumpa dengan seorang wanita. Munasibatan, munasibah betul. Tunasibuhu, ini fi'il dia. Yang kita guna munasibah. Itu isim fa'il lah tu. Kita kata munasibah, yang sesuai. Fi'il dia, tunasibu. Ya, daripada fi'il tunasibu dia jadi munasibah. Fa imra'ah tunasibuhu, yang sesuai dengannya, liyatazawwaja minha, untuk bernikah, bukan dinikahi, untuk dia bernikah, lelaki tadi bernikah, minha, dengannya, kita tak terjemah dengan darinya lah ya, kerana perkataan bernikah ni, tazawwaja ni memang selalu digunakan dengan min lah antaranya, dia kata tazawwaja minha, min seseorang. Nah, ok sambung. Wa asna'a safarihi laghiya shannun rajulan. Wa asna'a ketika safarihi perjalannya, laghiya dia telah berjumpa, shannun telah berjumpa rajulan, seorang lelaki. Fasa'allahu shannun, lalu dia bertanya kepada shannun, ila aina, nak ke mana? Faqala, ni shannun yang jawab, maka nukaza, tempat sekian. Yuridul qaryata allati yaqsuduha shannun. Lelaki tadi pun nak pergi kampung, allati al-qaryah kampung, allati yang sama, yaqsuduha shannun, dimaksudkan shannun. Okey, baik, makna umum dia. Maksudnya tengah dia berjalan tu, dia jumpa dengan laki ni. Lepas tu laki ni tanya soalan kat Shannun, dia nak pergi mana. Lepas tu Shannun cakap nak pergi tempat ni. Lepas tu laki tu pun jawab, tempat yang Shannun maksudkan tu, dia pun nak pergi ke tempat tu. Okey, dia nak pergi tempat yang samalah ni. Baik, okay, ada beberapa pembetulan. Asna'a safarihi ni betul, semasa ketika perjalanannya, betul lah, safar. Semasa dalam perjalanannya, laqiya shannun rajulan. Siapa yang bertemu siapa ni? Laqiya bertemu, berjumpa, betul. Tapi siapa yang bertemu siapa? Shannun jumpa seorang lelaki. Betul, shannun berjumpa seorang lelaki ya. Ha, mana kita tahu shan yang berjumpa, bukan lelaki tu yang berjumpa? Ni kawan-kawan boleh bantu ni. Macam mana kita nak confirmkan betul Shan yang berjumpa dengan laki-laki itu, bukannya laki-laki itu yang bertemu Shan. Ha, ini dari segi nahu dia lah, macam mana kita nak pastikan. Mana fa'il dia? Shannun. Ha, kenapa kita kata Shannun ni fa'il? Sebab rajulan tu seorang lelaki. Dia tak semestinya sebab Shannun laki itu, apa, kedudukan tu menentukan siapa berjumpa siapa. Ada benda lain yang menentukan Shan tu lah yang berjumpa. Fa'il, ini kena ingat balik kaedah nahu. Fa'il tu apa hukum dia, apa tanda dia? Yang selalu saya ulang kan, fa'il apa? Baris depan. Baris depan kan, tapi sebelum kita nak kata baris depan, hukum dia adalah marfu'. Aliyah, dia sebut marfu' dulu. So fa'il marfu', jadi bila marfu', betul lah tandanya adalah baris depan. Maka kita lihatlah mana fa'il, mana perkataan yang marfu', yang ni kan. Jadi mengesahkan bahawa kataan Shan ni adalah fa'il dia. Betul. Jadi Shan ni yang bertemu
dengan seorang laki-laki. Ini maf'ulun bih dia. Kan dia mansuh. Jadi ini orang yang dia berjumpa dengannya lah ya. Baik. Jadi Syan bertemu dengan seorang laki-laki. Fasa'alahu Syannun. Dan bertanya. Yang ni pun sama. Siapa yang bertanya siapa? Jadi Ain terjemah apa tadi? Lelaki tu tanya Syannun. Lelaki tu tanya Syannun kan? Cuba lihat lagi sekali. Kaedah yang saya sebut tadi. Fi'il dia sa'ala, bertanya. Dan bertanya. Okey, siapa yang bertanya? Adakah Hu ni yang bertanya ataupun Syan yang bertanya? Hu tu. Hu bertanya. Hu bertanya. Syan? Okay. Syannun lelaki. Macam tadi. Tadi kita kata fa'il tu apa tandanya? Yang ayat sebelum tadi. Laki tu bertanya, Syannun bertanya laki tu ke? Syannun bertanya laki-laki tu. Terbalik ya. Jadi di sini kena hati-hati. Kita nak pastikan kita check. Fa'il dia mana? Fa'il dia yang ni. Sa'ala. Sa'ala. Bila kita kata sa'ala, siapa dhamir dia? Selalunya sya'ala huwa lah kan? Tetapi dalam ayat kita kena lihat juga perkataan di belakang. Jadi fa'il untuk sesuatu fi'il tu sama ada dia berada pada fi'il tersebut. Kalau tak ada disebut di belakang ni, maka fa'il dia kita kena carilah. Dhamir dia huwa ke, huma ke, hum ke. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kalau ada dhamir bersambung dengan fi'il di belakang ni. Dhamir hu, ha, ka, ki. Itu bukan pelaku. Itu bukan pelaku ya. Ini adalah maf'ulun bih dia. Inilah objek dia. Jadi bila terjemah di sini bukan ini yang bertanya. Ya, lagi sekali. Kalau kita jumpa fi'il, sa'ala, qara'a, tiba-tiba ada hu kat belakang dia ataupun ada ha kat belakang dia. Sa'alaka, bukannya awak yang tanya. Tapi dia tanya awak. Jadi yang di belakang ni adalah maf'ul bih dia, objek yang ditanya. Jadi siapa yang bertanya, kena tengok belakang dia. Ada tak yang fa'il tadi marfu' kita jumpa yang ni? Syannun, marfu' dengan dhamma. Maka inilah dia fa'il. So terjemahan dia, maka Syan bertanya orang tadi, bertanyanya. Nampak ya? Jadi kedudukan tu tidak menentukan siapa. Dia mesti lihat kepada hukum juga. Ya, Ain nak tanya apa? Tak ada. Okey. Baik. Tak ada. Sa'alahu Syan ila aina. So Syan yang tanya. Syan bertanya pada lelaki itu ke mana? Faqala makanu kaza. Faqala, maka dia berkata, dia ni siapa? Ni tak ada fa'il kat belakang dia. So bila tak ada fa'il, kita lihatlah. Qala ni selalunya untuk siapa? Untuk huwa kan? Jadi siapakah huwa tu? Jadi huwa dalam konteks ni kita fahamlah huwa tu adalah lelaki tadi. Faqala makanu kaza. Cuba cek balik, betul tak lelaki-lelaki tadi? Okey, betul lah. Lelaki tadi kan, sebab Syan yang bertanya. Makanu kaza, tempat kaza ni macam Ain sebut tadi lah sekian-sekian. Jadi orang Arab pun dia kata nak kata tempat. Dia tak nak sebutlah nama spesifik kan, dia kata tempat begini, tempat sekian-sekian. So dalam istilah Arab dia kata kaza, makanu kaza. Makanu kaza dia kata. Tempat yang tadi tu lah, tempat sekian-sekian. Fa yuridu al-qaryah. Yang di sini terjemahan tadi tak tepat. Dia bukannya tadi apa, dia nak pergi ke kampung, tidak. Yuridu di sini, yang dimaksudkan yuri di sini hendak, betul. Tapi bukan hendak pergi. Yang dimaksudkan dengan yuridu di sini adalah ni, perkataan ni sererti dengan perkataan yaqsudu. Dia bermaksud. Artinya maksudnya apa? Okey, lagi sekali. Perkataan yuridu di sini bermakna yaqsudu. Jadi apabila disebut makanu kaza, apa maksud makanu kaza? Artinya dia dimaksudkan, dia bermaksud kampung. Itu maksud dia, yaqsudu. Dia bermaksud kampung yang yaqsudu hasyan. Yang ni sama. Yang lagi sekali, yaqsud tadi kita kata yang bermaksud, tapi perkataan yaqsud ada satu makna lain lagi, makna yang menuju. Dia nak menuju ke mana? Itu kita kata yaqsudu. Contoh saya kata aina tazhabu, ana aqsudul madinah. Saya nak pergi. Jadi satu lagi makna yaqsudu adalah untuk pergi, maksud ataupun untuk pergi. Artinya dia nak pergi ke tempat yang Syan nak pergi juga. Nah, okey, sambung. Fasara ma'an fit tariq fa aqaza Syannun yas'alu ar-rajula qailan.
Lalu mereka berjalan bersama-sama dalam perjalanan. Fa'aghaza, ambil peluang ke? Nanti sampelkan. Shannon, Yas'alu bertanya dengan lelaki tersebut dengan berkata, Atahmiluni am ahmiluka, atu adakah kamu nak aku, kamu nak bawa aku, am atau adakah aku nak bawa kamu? Fa'ajabahu, lalu lelaki itu jawab, fa'ajabahu ar-rajulu, lelaki itu menjawab, ya jahilu, wahai orang jahil, ana rakibun wa anta rakibun, aku berjalan dan kamu berjalan. Fakaifa ahmiluka au tahmiluni, lalu bagaimana aku nak bawa kamu au atau aku kamu nak bawa aku? Baik. So di sini fasara ma'an fit tariq, maka mereka berjalan. Okey, betul ya. Sara, mana kita tahu mereka, ni ada alif. Alif di situ kan, menunjukkan ni untuk dua orang. Umar, Sara, panjang, ada alif. Mereka berdua berjalan bersama fit tariq dalam di jalan tersebut. Nah, di sini kita terjemah di jalan lah, fit tariq di jalan tersebut. Fa akhadha shannun yas'alu rajula. Fa akhadha, ini bukan mengambil peluang. Akhaza ni dia ada dua makna. Makna yang pertama, akhaza ya'khuzu bermakna mengambil. Okey, itu makna yang biasa. Tetapi di sini, ini makna yang lain. Cuba lihat perkataan akhaza tu. Selepas dia, ada fi'il mudarek. Okey, ada perkataan akhaza bersambung dengan fi'il mudarek. Okey, apa makna dia? Apabila ada perkataan akhaza, kemudian selepas itu ada fi'il mudarek. Kalau sebelum ni semuanya fi'il madi kan? Tiba-tiba di sini fi'il mudarek. Ha, ini bermakna dia bukannya dia mengambil, tapi maknanya dia mula. Ha, dia mula bertanya. Jadi bila dia kata akhaza, akhaza yaqra'u, dia mula buat sesuatu. Dia mula membaca. So dia pun mulalah. Ha, mulalah bertanya ya, maksud dia. Maka dia pun mulalah bertanya lelaki tersebut. Okay. Qailan, dengan berkata. Okay, ini terjemahan ni betul. Dengan berkata. Qail. Kalau kita lihat bentuk dia ni isim fa'il kan. Qailun, orang yang berkata. Tetapi ha, dalam ayat ni, ni dia jadi fungsi apa ni? Fungsi nahu yang mana? Kita dah belajar ni. Adakah ini maf'ul mutlak, maf'ul fihi, ataupun maf'ul li'ajlihi? Ha, tiga tu. Maf'ul mutlak, maaf. Sama ada dia ni maf'ul mutlak, maf'ul li'ajli, ataupun hal. Ha, yang mana satu ni? Siapa ingat ni? Adakah dia maf'ul mutlak? Adakah dia ni maf'ul li'ajlihi? Adakah dia ni hal? Maf'ul mutlak yang kita nak kata makna taukid tu, nak menguatkan makna. Maf'ul li'ajli kita kata untuk tujuan apa? Hal, nak menceritakan keadaan dia. So yang mana satu? Siapa nak cuba ni? Agak-agak lah yang mana? Kalau kita nak kata maf'ul mutlak, cuba siapa ingat? Maf'ul mutlak ni perkataan apa yang kita gunakan? Perkataan isim fa'il ke perkataan masdar? Di bawah tajuk maf'ul mutlak. Okay, tak ingat lah. Kena ulang kaji ya. Dia keluar soalan ni nanti dalam final. Maf'ul mutlak adalah menggunakan masdar untuk fi'il yang ada dalam ayat tu. Kalau kita lihat perkataan qa'ilan ni, ini bukan masdar. Dia bukan masdar, maka ni bukannya maf'ul mutlak. Ya, bukan maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul li'ajli. Maf'ul li'ajli kita nak menerangkan kerana apa. Kerana apa dia bertanya? Kalau kita lihat makna, dia bertanya kerana nak berkata pun tak sesuai maknanya kan? Ya? Jadi ini pun bukannya maf'ul li'ajli. Dan satu lagi, maf'ul li'ajli juga menggunakan masdar. Masdar. Jadi tak boleh. Jadi yang tinggal adalah hal. Hal, kalau yang kita dah belajar baru ni, dia menggunakan sama ada isim fa'il, sama ada isim maf'ul, ataupun sifat, kan, kata sifat. Ha, jadi di sini kita lihat, ini perkataan isim fa'il. Isim fa'il. Jadi dia boleh menjadi hal. Jadi nak terjemah dia bagaimana?
Yas'alu rajulu, lelaki tu bertanya. Jadi semasa dia bertanya tu dia buat apa? Qailan. Dia berkatalah. So dia bertanya dengan berkata. Dia bertanya dengan berkata. So terjemahan tu betul. Ya, tapi dari segi fungsi nahu dia, inilah dia hal ya, yang kita dah belajar baru ni. Mansub pada atas. Jadi apa kata lelaki-lelaki tu? Apa yang Pesyan tanya kepada lelaki-lelaki itu? Atah miluni am ahmiluka. Okay, terjemahan betul tadi. Adakah kamu bawa aku? Tahmilu kamu kan? Entah. Kamu bawa aku ataupun ahmilu saya bawa awak. Jadi nak saya bawa awak ke awak nak bawa saya? Fa'ajabahu, maka dia menjawabnya. Fa'ajabahu, dia menjawabnya. So dia yang pertama tu merujuk kepada siapa? Lelaki tu kan? Ku tu merujuk kepada Syan. Maka lelaki tu menjawab Syan. Apa dia jawab? Dia kata, ya jahilu. Kan? Okay. Di sini, ajabah di sini yang bertanya tu rajul ya. Betul, ada fa'il dia di situ. Ada dhamma. Ya jahilu, wahai orang yang jahil. Kau ni tak tahu apa-apa ni, dia kata jahil. Ana rakibun. Saya ni menunggang. Tadi terjemah berjalan, tak betul ya? Ini yang betul, menunggang. Rakibun. Ini pun isim apa ni? Isim fa'il juga. Ada mana tadi kita kata anta rakibun. Maaf ya, tadi ada masalah internet sikit. Wa anta rakibun, dan awak juga menunggang. Fakaifa ahmiluka au tahmiluni. Jadi bagaimana saya nak bawa awak ataupun awak nak bawa saya? Okey, itu jadi soalan dia. Dia peliklah dengan soalan Syan tadi. Okey, sambung. Fasa kata anhu syanun wasara hatta iqtaraba min alqaryah. Lalu fasa kata terdiam syanun anhu tentang itu wasara hatta, dan mereka berdua berjalan sehingga iqtaraba, mendekati kampung itu. Fa iza bizar'in qad istuhsida, apabila dengan bertanam qad semestinya istuhsida mengeluarkan hasil. Fasa ala syanun ar-rajula, lalu bertanya syanun laki itu, ataro hazaz zar'a ukila amla, adakah kamu lihat haza az-zar'a, tanaman ini ukila amla, boleh dimakan atau tidak? Fa'ajabahu ar-rajulu, lalu jawab lelaki itu pat, yang tu pat cana apa? Tara. Sambung sikit lagi. Aisyah. Okay. Alia, Alia, Alia. Taro nabtan mustahsadan. Taro lihat nabtan tanaman mustahsadan dituai. Fatas alu kamu dan bertanya aukila makan am atau la tidak. Okey, baik. Baik, seterusnya dia kata fasa kata anhu syanun, maka terdiam syan, so sakata bermakna diam lah ya, senyap. Anhu di sini bukannya tentang itu, tentang perkara itu. Anhu ni artinya senyap, dia tidak menjawab orang tadi. Hu ni merujuk kepada lelaki-lelaki. Jadi kalau dia kata sakata anhu syan, artinya syan senyaplah, tak cakap apa kepada lelaki tersebut. Wasara, dan mereka berdua, ini alif lagi sekali ya, mereka berdua sara berjalan hatta iqtaraba minal qaryah. Perkataan ini asalnya dibaca iqtaraba, fi'il ifta'ala. Tapi bila disambung, kita baca hatta qtaraba. Iqtaraba makna mendekati, dari perkataan qarib. Iqtaraba, mendekati. Hatta iqtaraba minal qaryah, sehingga mereka dah menghampiri kampung tersebut. Fa'idha, perkataan idha ni antara makna, salah satu makna yang kita selalu jumpa, apabila. Tetapi ada makna lain. Ini banyak di dalam Al-Quran. Idha ni menunjukkan apabila, maknanya benda yang berlaku. Apabila dia sampai, apa yang berlaku. Itu makna yang tersirat dalam perkataan idha.
Ya. Jadi iqtaraba, jadi apabila mereka sampai di kampung tersebut, mereka dapati. Itu maknanya tersirat. Mereka dapati apa? Bizar'in, ada apa tadi? Menanam. Di sini maknanya tanaman. Zar'in ni maknanya tanaman. Ada tanaman-tanaman yang telah ustuhsida. Ini dibaca dengan betul kan ya? Kita baca istahsada. 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 Istahsada maknanya telah sampai masa untuk dituai. Dari perkataan hasada maknanya menuai. Tapi di sini artinya dilihat tanaman-tanaman dah ranum lah. Dah masak. Dah sampai masa untuk dituai. Fa sa'ala shannun ar-rajula. Maka shan yang bertanya. Shan bertanya kepada laki-laki itu. Atara, adakah kamu lihat? Salah satu makna tara ataupun ro'a, melihat. Tapi ada makna lain. Makna yang kedua, melihat dengan akal. Artinya, apa pendapat kamu? Adakah kamu rasa? Ini maknanya, apa kamu fikir? Okay. Adakah kamu rasa bahawa makan, adakah, apa pendapat kamu lah? Dia tanya. Atara, apakah pendapat kamu? Adakah makanan, adakah tanaman ini okeylah dimakan ataupun tak? Artinya makanan ini boleh dimakan ke tak? Dia nampak tanaman dah masak ranum kan. Kemudian dia tanya pula, boleh ke dimakan makanan itu? Fa'aja bahur rajul. Maka laki-laki itu menjawabnya. Tara nabatan mustahsidan. Ini pun kita baca mustahsidan. Tara nabatan mustahsidan. Awak nampak tanaman. Nabatan di sini sama dengan perkataan zar'un tadi. Zar'an artinya tanaman ataupun tumbuhan. Nabatan. Jadi kamu nampak ada tanaman yang dah hampir masa untuk dituai kan, sampai masa dah sampai masanya untuk masak, boleh pula awak tanya fatas alu ukila, adakah dimakan atau tidak, adakah boleh dimakan atau tidak, sedangkan memang pokok-pokok tu pokok makanan lah. Adakah ukila dimakan atau tidak. Nah, baik, sambung. Fasakata anhu shannun hatta dakhala al-qaryata fashahada janazah. Maka diam tentangnya anhu shannun hatta sehingga dakhala masuk al-qaryata kampung itu fashahada dan mereka berdua terlihat jenazah. Fasa'ala shannun, maka bertanya shannun atara sahiba hadha an-na'shi hayyan ammayitan. Kamu lihat sahiba pemilik hadha ini an-na'shi keranda hayyan hidup ammayitan atau mati. Faqala lahu ar-rajulu, dan berkata kepadanya lelaki itu, ma ra'aitu ahadan ajhala minka. Ma, tidak ra'aitu, saya melihat ahadan seseorang ajhala lebih jahil minka dari kamu. Tara janazatan fatas'alu anha amayitun sahibuha amhayyun. Okay, baik, maknanya Tara telah lihat jenazah fatas alu dan kamu tanya anha tentangnya amayitun mati sahibuha pemiliknya amhayun atau hidup. Baik, makna umum dia. Maka Shan senyap tentang soalan tentang jawapan tu sehingga dia masuk ke kampung itu dan mereka berdua terlihat ada jenazah dan Shannun bertanya kepada lelaki itu mereka melihat pemilik keranda itu sudah hidup atau mati dan lelaki itu berkata kepada Shannun, saya tidak pernah melihat seseorang lebih jahil daripada kamu, daripada Shannun. Kamu telah melihat jenazah itu dan kamu masih bertanya adakah jenazah itu mati atau hidup. Okey, baik.
Fasa kata anhu syanun, maka syan senyap. Anhu ni bukan tentangnya. Ini sama seperti yang tadi. Artinya dia senyap, tidak menjawab orang tu. Hu ni merujuk kepada lelaki itu. Maka syan pun diam, tidak bertanya, tidak menjawab lelaki-lelaki itu. Sehinggalah akhirnya mereka berdua telah masuk ke dalam kampung tersebut. Maka dan mereka berdua telah melihat ada satu jenazah. Jenazah. Mereka melihat ada satu jenazah. Fasa ala syanun. Adakah dan syan bertanya. Atara, tara lagi sekali. Tara, ni pendapat tadi ya. Di makna yang pertama, makna lihat, kamu lihat. Makna yang kedua, apa pendapat kamu? Maza tara, kita kata. Apa yang kamu lihat ataupun apa pendapat awak? Atara sahibaha dan naqsi. Adakah kamu rasa bahawa pemilik keranda, naqsi ni keranda ataupun papan yang digunakan untuk untuk membawa mayat tu kan? Keranda lah ya. Adakah kamu rasa pemilik tuan punya keranda ini dia ni hidup ataupun dah mati? Jadi soalan pelik lah ni. Hidup lagi ke orang tu ataupun dah mati? Apa pendapat kamu? Faqala lahu rajul, maka laki-laki itu berkata kepadanya. Fa'il dia lah rajul. Ma ra'aitu ahadan ajhala minka. Ya, saya tidak pernah lihat. Betul ya? Saya tak pernah lihat. Saya tidak melihat seseorang. Artinya saya tak pernah lihat seseorang yang lebih jahil daripada awak. Atara, ni isim apa ni dulu kita belajar. Isim tafdil kan? Ajhala, lebih jahil. Tara janazatan, kamu telah lihat, kamu ya, awak. Awak telah nampak ada satu jenazah. Dan awak bertanya pula tentangnya, amayyitun sahibuha, adakah telah mati pemiliknya, sahibu tadi. Adakah pemilik jenazah tadi, pemilik tuan punya kepada jenazah itu telah mati ke ataupun masih hidup? Jadi soalan pelik lagi sekali. Okay, sambung. Fasa kata anhu syanun wa arada an yufarikahu fa'aba ar-rajulu an yatrukahu bal da'ahu ila baitihi. Fasa kata anhu, maka terdiam terhadapnya syanun wa arada dan hendak an yufarikahu berpisah dengannya. Fa'aba, maka menolak ar-rajulu laki itu an yatrukahu untuk dia pergi, bal tetapi da'ahu mengajaknya ila baitihi, ke rumahnya. Baik. Jadi makna dia? Maknanya maka Syanun berdiam lagi. Lepas tu Syanun hendak berpisah dengan lelaki tu. Tapi Syanun menghalang, tapi lelaki tu halang Syanun untuk pergi dan mengajak dia pergi rumah lelaki tu. Ya, betul. Sakata anhu syan, maka syan pun diam. Diam tak jawab orang tadi tu. Wa arada an yufariqahu, dan dia hendak yufariq. Yufariq artinya berpisah. Nak berpisah. Faraqa yufariqu, berpisah. Dengan dia. Dengannya. Nya di sini hu tu lah ya. Baik. Fa'aba. Aba di sini makna asalnya dia enggan. Dia refuse lah ni. Enggan, menolak ya. Dia. Tapi makna asalnya dia tak nak lah ni. So, laki-laki tidak hendak meninggalkannya. Yatrukahu. Yatruku, meninggalkan. Bukan dia pergi. Ya. Yatruka, meninggalkan. So, lelaki itu dia tak nak meninggalkan hu. Lelaki itu meninggalkan syan. Bal, bahkan ataupun tetapi, dia mengajaknya. Da'a, dia mengajak hu-nya ila baitihi. Mengajaknya ke rumah. Nah. Baik. Fakra. Saniyah. Wa kana inda ar-rajuli ibnatun nabihatun. Wa kana was, inda mempunyai, ar-rajuli lelaki itu, ibnatun anak perempuan, nabihatun cerdik. Fasa'alathu an daifihi, fasa'alathu, maka bertanya kepadanya, an tentang daifihi, tetamunya. Fa'akhbaraha bisuhbatihi wasyaka ilaiha jahlahu. Fa'akhbaroha, dan memberitahunya bisuhbatihi tentang sahabatnya, wasyaka, dan mengadu ilaiha kepadanya jahlahu, kejahilannya. Wahaka laha makana bainahuma. Wahaka, dan ceritakan laha kepadanya ma apa kana yang berlaku bainahuma, antara mereka berdua. Baik. Jadi makna umum dia? Lelaki itu mempunyai anak perempuan yang cerdik.
Dan anak perempuannya bertanya tentang tetamu lelaki itu. Dan lelaki itu beritahu tentang Shan dan mengadu kepada anaknya tentang kejahilan Shan. Dan dia ceritakan kepada anak dia apa yang berlaku antara mereka berdua. Okey, bagus. Terjemahan itu bagus. Naam. Wa kana inda rajuli ibnatun nabiha. Jadi lelaki itu mempunyai indai. So dia yang telah mempunyai, dia ni mempunyai seorang anak perempuan yang cerdik, boleh? Nabiha. Fasa'alat, dan dia bertanya. Ta di situ perempuanlah, anak perempuan dia. Maka anak perempuan dia bertanya dia tentang daifihi, tentang tetamunya. Fa'akhbaraha, maka dia memberitahunya, artinya ayah dia memberitahu anak perempuannya. Bi suhbatih, ini bukan sahabat, bukannya. Bi suhbatun, suhbatun maknanya dia bersama-sama dengan laki-laki tadi, daripada awal perjalanan dia sampai tu, semua tu sepanjang-panjang tu dipanggil sebagai suhbah. Artinya dia menemani laki-laki tu kan, bersama dengan laki-laki tu dipanggil sebagai suhbah. Maka lelaki itu memberitahu anak dia tentang perihal perjalanan mereka berdua, mereka bersama tu kan, tu makna suhbah. Wa syaka ilaiha, dan dia mengadu kepada anaknya, dia bagi tahulah anak dia tentang kejahilan laki-laki itu. Dia kata laki-laki ni ada masalah lah kan, jahil katanya. Wa haka laha, dan dia ceritakan laha kepada anak perempuan dia makana, apa yang telah berlaku. Itu makna makana, what was between them, apa yang telah berlaku di antara mereka berdua. Semua yang berlaku tadilah ya, dia cerita kepada anak dia. Baik, sambung. Faqalat ya abati ma hadha bijahil. Faqalat, lalu anak perempuan dia berkata, ya abati, wahai bapa, ma hadha bijahil. Ma bukan, hadha ini bijahil, orang yang jahil. Amma kauluhu tahmiluni am ahmiluka. Amma adapun kauluhu, dia berkata, tahmiluni, kamu membawaku, am atau ahmiluka, aku membawamu, fa'arada, dan mahu, atuhadisuni am uhadisuka. Atuhadisuni, kamu berkata denganku, am atau uhadisuka, kamu berkata denganku. Aku berkata denganmu. Hatta naqta'a tariqana duna'an nash'ura bi'anai as-safar. Hatta sehingga naqta'a, habis tariqana perjalanan, duna'an tanpa nash'ura merasa bi'anai penat as-safar, perjalanan itu. Baik, makna umum dia? Maknanya anak perempuan lelaki itu berkata kepada ayah dia, Shanun itu bukan jahil. Maksud dia berkata, aku, kamu membawaku atau aku membawamu, ialah maksudnya, adakah kamu bercerita denganku atau aku bercerita denganmu, supaya perjalanan mereka habis tanpa mereka rasa penat. Naam. So anak perempuan dia berkata, qalat ya abati, wahai, ini bapaku, ini bukan bapa sahaja. Ini satu-satu cara lagi nak kata bapaku, selain daripada kita kata abi, selain daripada kita kata abi, kata lain adalah abati. Tidak ada ya, itu tidak ada, tapi diganti dengan ta. So dia kata ya abati, ini bahasa kalau dalam cerita Arab lama-lama adalah digunakan kata ini, ya abati, wahai bapaku. Ya abati mahadabi jahil, ini bukan orang jahil. Ma ni tidak ada pembukaan kan. Ba di sini tak ada makna. Ba ni memang tambahan sahaja. Dia memang structure dia begitu. Kalau nak kata ini bukan, kalau kita menggunakan ma, ma bi. Dia ada bi. Jadi ma dengan bi ni datang sekali. Mahazabi jahil. Macam Nabi, bila Jibril tanya, minta Nabi baca kan. Nabi kata, ma ana bi qari. Saya ni bukan orang yang boleh membaca. Itu kata dia. Amma qawluhu, adapun ini bukan dia berkata, sebab dia bukan fi'il ni, ni masdar, qawl kan, kata-kata. Adapun tentang kata-katanya, adapun kata-katanya yang dikata tahmiluni am ahmiluka,
kamu membawa aku ataupun aku membawa kamu. Fa'arada, arada ni bukan makna mahu di sini, maksud. Seperti perkataan arada yang kita dah jumpa sebelum tadi. Jadi fa'arada, maka yang dikehendaki olehnya, maksudnya adalah atuhadisuni. Ini makna sebenar perkataan tahmilu ni. Atuhadisuni, adakah kamu bercakap denganku? Adakah kamu nak bercakap denganku? Am uhadisuka, ataupun aku yang bercerita dengan kamu. Jadi uhadisu ni makna bercakap, bercerita. Itu makna uhadisu. Jadi nak tak saya bercakap dengan awak ataupun awak yang mula cerita dengan saya. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan tahmilu. Makna umum tahmilu memang betul lah makna membawa. Tapi ada makna lain. Inilah makna dia. Jadi lelaki-lelaki tu tidak faham makna tahmilu yang digunakan oleh Syan tadi. Baik. Kenapa nak bercakap? Hatta naqta'a tariqana. Sehingga ataupun supaya kita dapat. Ini bukan makna habis. Naqta' ni makna asalnya memotong. Sehingga kita dapat dia dapat melalui perjalanan tersebut, ya, supaya dia dapat melalui perjalanan tersebut. Duna an nashur, tanpa, betul, nashur merasa, ya, yeah. Nashuru sya'ara yas'uru, yas'uru bermakna merasa. B ni datang sekali dengan sya'ara yas'uru. Jadi kalau nak kata kita merasa sesuatu, ni bukan rasa makanannya. Kalau rasa makanan kita guna perkataan lain. Ini kita feel lah ni, kita rasa panas, rasa sejuk, rasa sakit. Kita guna perkataan nash'uru bi. Nash'ura bi ana isafar. Supaya kita ni tak merasa, tanpa kita merasa kepenatan anak. Ya, anak bermakna penat. Asafar, kepenatan ataupun kesusahan perjalanan itu. Nah, baik. Seterusnya. Seterusnya. Wa amma qawluhu, dan kata-katanya. Ataro hazaz zara ukila amla. Kamu lihat atau pendapat kamu, tanaman ini boleh dimakan ataupun tidak. Kemudian fa'aroda hal ba'ahu ahluhu fa'akalu tamanahu amla. Maka yang dikedakinya, adakah ba'ahu jual, ahluhu his family, di keluarganya, fa'akulu makan, sama nahu harga amla atau tidak. Lepas tu wa amma qawluhu fil janazati. Mana yang umum tadi? Mana yang umum? Yang tadi, apa pendapat kamu, tanaman ini boleh dimakan ataupun tidak. Kemudian yang kedua, hal ba'ahu ahluhu kau fa'akalu samanahu, tu saya macam tak clear Ustaz. Sebab dia cakap adakah keluarga kamu jual makan harga ataupun tidak. Okey, itu makna umum dia lah, makan harga. Kalau makan harga, wa amma qawluhu, dan ada pun kata-katanya yang tadinya atara azzar'u bila amla, adakah kamu lihat ataupun apa pendapat kamu, adakah makanan ini dimakan ataupun tidak. Ya, boleh dimakan ataupun telah dimakan pun boleh terjemah ukila, adakah makanan itu telah dimakan ataupun tidak. Apa maksud kata-kata dia fa arada, maka dia hendak, artinya maka yang dimaksudkan adalah hal ba'ahu ahluhu, adakah keluarga di sini, keluarga di sini makna pemilik, keluarga pemilik tanaman tadilah, ya, artinya pemilik tanaman itu telah menjual, adakah keluarganya telah menjualnya dan telah makan harga. Makan harga maknanya telah dapat harga dia lah. Dan maknanya harga bayaran yang dibayar untuk tanaman itu telah digunakan. Bagaimana akan dia tanamahu amla, itu maksud dia, dia nak tanya. Jadi tanaman-tanaman itu dah dijual ke belum, itu maksud dia, bukannya boleh dimakan ataupun dah dimakan ke tidak. Ya, jadi yang dimakan itu artinya hasilnya, bayaran dia. Baik. Seterusnya. Wa amma. Wa amma qawluhu fi janazati, ataupun kata-katanya di jenazah, funeral. Fa'aroda sama tadi macam apa yang dikedakinya. Hal taroka akiban yahya bihim zikruhu amla. Adakah taroka meninggalkan akiban, akiban
Given pun dia punya maksud tak clear. Yahya keturunan dia, anak-anak dia. Oh, keturunan. Yahya hidup bihim mereka zikruhu amla. Disebut atau tidak? Faham tak maksud dia? Adakah meninggalkan keturunannya yang hidup disebut mereka atau tidak? Baik, yang dimaksudkan di sini dia kata wa amma qauluhu fil janazah, dan ada pun kata-kata Syan tadi pada jenazah, pada jenazah, pada mayat tadi tu, bukan funeral tu, pada jenazah tu. Jadi dia kata hidup lagi ke ataupun dah mati kan, maka maksud dia apa? Dia bermaksud fa'arada, yang dimaksudkan adalah hal taraka aqiban, adakah dia tu telah meninggalkan, ada meninggalkan anak-anak. Aqib di sini bermakna anak-anak dia. Adakah dia ni ada tinggalkan anak-anak? Yahya bihim zikruhu. Yahya hidup, tapi bukan anak-anak yang hidup ataupun dia yang hidup. Yang dimaksudkan dengan hidup tadi, Yahya bihim zikruhu. Zikruhu yang hidup. Ingatan mereka, him, terhadapnya. Itu makna Yahya bihim zikruhu. Adakah ingatan mereka terhadapnya hidup ataupun tak hidup? Artinya, bila dah meninggal nanti agak-agak anak-anak dia masih ingat lagi tak pada ayah dia ataupun tidak. Itu maksud dia hidup ataupun mati tadi, ingatan terhadapnya hidup ataupun mati. Ya, baik. Lalu. Okey, sambung. Fahuraja rajulu min natihi wajalasa. Min natihi. Betul. Wajalasa ma'a shannin yuhadithuhu. Maka lelaki itu keluar from ibnati, anak perempuannya, dan duduk ma'a bersama shannin berbual. Thumma kemudian sa'alahu bertanya atuhibbu an ufassira laka ma sa'altani anhu, adakah kamu mahu saya tafsirkan soalan itu tadi. Tu qala, dia berkata na'am fasirhu, ya tafsirkan. Okay, baik. Fakharaja ar-rajulu min ibnatihi, maka keluarlah laki-laki itu dari anak perempuannya. Tadi siapa ada yang baca mina benatihi ya? Okay. Biasanya kalau ada min kemudian selepas tu ada alif ke alif lam, memang kita baca mina lah ya, itu betul. Tetapi khas untuk perkataan ibnatih ni, ni tak dibaca mina benatihi. Kalau ada alif lam ya kita baca mina, tapi kalau perkataan ibnatih ni kita baca mini benatihi. Dia baca begitu ya, mini benatihi. Maka laki-laki tu keluar dari anak perempuannya, dari tempat anak perempuan dia berada tadi. Wajalah sama Ashan, dan dia duduk bersama Shan. Yuhadi suhu, berbual dengannya. Summa sa'alahu, kemudian dia bertanyanya bersama Shan. Atuhibbu an ufasira laka, adakah kamu hendak, kamu suka, kamu nak tak saya tafsirkan, saya huraikan. Ufasiro, fasara kan, menghurai. Adakah kamu hendak tafsir? Tafsir tu masdar dia lah. Fasara yufasiru tafsir. Itu dia kata tafsir tu. Maknanya menghurai. Awak nak tak saya huraikan untuk awak? Ma sa'altani anhu, apa yang sa'alta, awak tanya. Sa'alta ni, yang awak tanya saya tentangnya tadi. Nak tak saya huraikan? Tadi dia tak nak hurai kan? Dia tak faham. Sekarang dia dah dengar anak dia, dia nak pula cuba huraikan. Jadi kata Syan, qala na'am. Ya. Yeah. Fasir fi'il amar ni. Huraikan. Huraikanlah benda tersebut. Ya, yeah, ya. Yeah. Sila huraikan. Baik, sambung. Falamma, apabila faroro, maknanya kosong ya Ustaz? Cuma dulu. Qala lahu shannun, dan berkata shannun, haza laisu min kalamika, ini bukan dari kata-katamu.
Fa'akhbirni an sahibahi, maka beritahu saya tentang sahabatmu. Okay. Faqala, dia berkata, ibni, anakku, fakhotobaha wa tazawwajaha. Maksudnya asher in maksudnya masuk meminang dan berkahwin. Wa ada dan wa ada biha ila ahlihi, dan kembali kepada keluarganya. Okay, baik. Falamma faragha. Apabila faragha ni biasa kita jumpa perkataan farag, tempat kosong kan? Itu farag. Faragha ni maknanya apabila dia telah selesai buat sesuatu perkara. Dia telah lapang, dia telah kosong. Artinya dah tak ada apa-apa benda. Itu makna faragha di sini bukan makna kosong biasa tu. Tapi makna kosong, dah lapang lah, tidak ada benda lain nak buat. Artinya telah selesai. Ini dalam hadis, kadang-kadang kita jumpa faragha min, telah selesai dari sembahyang. Faragha min as-salah. Bila telah selesai daripada sembahyang, nak buat apa? Zikir contohnya kan. Faragha. Jadi apabila telah selesai, qala lahu Syan. Syan berkata kepadanya, haza laisa min kalamika. Ini bukan dari kata-kata awak. Haza laisa min qawlika. Qawl. Sama erti dengan kalam kan. Ini bukan awak punya kata-kata ni. Fa'akhbirni an sahibihi. Maka cerita. Bukan. Di sini maknanya beritahu. Akhbara yukhbiru, khabarkan. Beritahulah ya. Kita kata fa'akhbir, maka beritahulah ni daku an tentang sahibihi. Ha, bukan sahabat. Ni makna pemilik. Artinya pemilik hi, hi ni merujuk kepada kalam tadi. Siapa kata-kata siapa sebenarnya ni? Ni bukan kata-kata awak. Ini orang lain yang berkata ni. Jadi bagi tahu saya, siapa tuan punya kata-kata tu, huraian tu siapa punya? Faqala, dan dia berkata, ibnati, anak perempuan saya. Itu kata-kata anak perempuan saya. Jadi apa berlaku selepas itu? Fa khatabaha. Maka khatabah tadi dia masuk minang lah. Dia minta apa untuk berkahwin lah ya dengan anak perempuan orang tu. Khatabaha wa tazawwajaha, dan berkahwin dengan wanita itu. So pendek cerita dia pun berkahwin. Wa ada biha ila ahlihi, dan kembali. Okay, betul. Kembali kepada keluarganya. Tapi tertinggal ni. Biha ni tertinggal. Ada kembali. Tapi kalau dia kata ada pihak kembali bersamanya, artinya membawanya. Dan lagi sekali ya, perkataan ada pihak artinya dia pulang bersama, membawalah, membawa wanita tersebut kepada keluarganya. Naam, kita sambung. Falamma ra'auha wa arafu zaka'aha qalu, maka mereka tahu, mereka nampak dan tahu kepandaiannya, her intelligence. Qalu berkata, wa faqashan nun tobaqata. Bagai ini yang peribahasa tu. Bagai pinang di pela dua. Betul, terjemahan lagi. Betul tak? Tak apa, jalan ni. Okey. Lepas tu fasara masalan yudrobu lil mutawa piqaini fisa fisipat. Ya, betul. Ini menjadi misal, contoh-contoh sifat yang sama. Mereka. Yang sama. Baik. Falamma ra'auha, dan apabila mereka, ra'au, mereka lihat. Wow, di situ mereka lah ya. Mereka artinya keluarga dia. Falamma ra'auha, apabila mereka melihatnya, keluarganya, ahlu tadi. Melihatnya, wa'arafu zaka'aha, dan mereka telah tahu akan kepandaiannya, kebijaksanaannya. Zaka' kebijaksanaan. Orang yang pandai, zaki kan. Orang yang cerdik, zaki. Zaka' kebijaksanaan. So mereka pun berkata, mereka berkata, wafaqa shannun tabaqa. Shan itu adalah sepadan. Wafaqa ni maknanya dia samalah, sepadan. Sepadan. Wafaqa, shan sepadan, memang sepadan dengan tabaqa. Jadi bahasa Melayu tadi kita kata itulah kan, bagai pinang di belah dua. Tapi dalam istilah Arab dia, wafaqa shannun tabaqa. Jadi itu dah lama-lama istilah ni, fasara matalan. Maka ia telah menjadi, artinya frasa ni, wafaqa shannun tabaqa ni telah menjadi masal. Masal ni bukan example. Kalau example kita kata misal. Misalan. Misal. Itu contohlah kita kata misal. Eh.
Tetapi tengok perkataan dia masal. Masal ni proverb lah. Dia telah menjadi apa? Macam simpulan bahasa kan? Macam peribahasa simpulan bahasa begitulah. Dia kata masal. Masal. Maka ia telah menjadi satu simpulan bahasa yang digunakan untuk apa? Yudrabu lil mutawafiqaini. Yudrabu daripada asalnya perkataan yadribu memukul. Tapi makna lain di sini artinya kita gunakan untuk gelarkan siapa. Digunakan untuk siapa. Jadi istilah daraba masalan ni, dua perkataan ni ada dalam Al-Quran. Daraba masalan artinya memberi memberi perumpamaan. Itu maksudnya. Kalau jumpa perkataan daraba dengan masalan. Bukan jangan terjemah pukul misal, tak. Daraba di situ makna memberi masalan perumpamaan. Ini frasa idiomatic expression lah ya. Daraba masalan. Masalan yudrabu telah menjadi satu perumpamaan yang digunakan untuk ni. Mutawafiqaini, untuk dua orang yang serasi. Dua orang yang sepadan. Mutawafiq. Ini isim fa'il untuk perkataan wafaqa tadi. Tawafaqa, maaf. Tawafaqa, yatawafaku, mutawafiqun. Dua orang yang serasi fis sifat ataupun dua orang yang sama pada sifat. Ya, jadi ini adalah cerita lah daripada mana datangnya asal-usul istilah wafaqa ataupun apa, perumpamaan wafaqa syannun tabaqa. Susah ya teks ni? Agak susah juga ya? Maknanya dia berbelit-belit sikit. Okay. Tak apa. Syukran jazilan. Al-an nantaqilu ila. Ada tak mufradat? Mufradat tak ada. Sambung terus. At-tadribat. Naam. Tadribat awal. Kana syanun syadida azaka. Syanun sangat bijak. Sahih. Naam, sahih. Syadid. Syadid tu saya dah pernah terangkan dulu kan. Dia terlalu. Sangatlah ni. Sangat bijak. Kita kata syadid az-zakat. Naam. Isnan. Kana syanun yabhasu'an zaujatin jamilatin. Syanun mencari isteri yang cantik. Khotok. Kana syanun yabhasu'an zaujatin tunasibihi. Tunasibuhu. Jadi Syah ni mencari isteri yang sesuai dengannya. Sesuai dengannya, betul kan? Tunasibu, sesuai hu dengannya. Naam, sahih. Tabaqatu aqallu zaka'an min abiha. Tabaqa lebih kurang kepandaiannya dari bapanya. Khotak tabaqa aksaru zaka'i min abiha. Tabaqa lebih banyak kepandaian dari ayahnya. Okey. Yang atas ni terjemah macam mana tadi? Tabaqa lebih kurang pandai? Lebih sikit. Lebih sikit? Bukan. Akal di sini kita tak payah terjemah dengan perkataan lebih. Akal dia maknanya kurang. Ini isim tafdil yang kita belajar tu kan? Yang kita belajar tu. Tapi ini dalam bentuk yang kita tak pernah jumpa lah sebelum ni. Akal dengan aksar jawapan ni. Jadi aksar ni lebih. Biasanya kalau kita guna isim tafdil, kita tak ada guna akal ataupun aksar. Kita terus guna. Kalau Zaki tu terus kata azka begitu saja kan. Ini yang dalam pelajaran kita dahulu. Tapi ada kaedah lain yang kita tak belajar. Kaedah lain adalah dengan menggunakan satu fi'il pembantu. Fi'il pembantu antaranya aksar lebih ataupun akal kurang. Dua perkataan ni. Kita boleh kata lebih ataupun kurang. Jadi perkataan azka ni dari perkataan zaka. Jadi apa maksud dia kalau kita kata aksaru zaka'an, kita gabungkan dua ni. Aksaru zaka'an maknanya lebih pandai. Lebih bijak. Maaf. Kalau kita kata aqallu zaka'an, kurang bijak. Ya. Jadi tak ada makna lebih lah di situ. Jangan terjemah lebih kurang. Ya. Tak faham maksud dia. Jadi lagi sekali ya. Isim tafdil selalunya makna lebih. Itu yang kita dah belajar. Kaedah isim tabdil yang telah belajar, kita gunakan wazan af'alu. Tapi ada kaedah lain, kita gunakan dua perkataan ni. Ada lagi perkataan lain, tapi dua ni yang biasalah. Sama ada aksaru ataupun aqal. Aksaru ataupun aqal. Di mana aksar ni kalau nak kata lebih. Dan aqal ni kalau nak kata kurang. Jadi perkataan azka ni letakkan masdar dia, zaka. So kalau nak kata lebih cerdik, aksaru zaka'an. Dan kalau nak kata kurang cerdik, aqallu zaka'an. Jadi inilah makna aqallu zaka'an yang disebut dalam soalan ni. Tabaqa kurang.
kurang cerdik dari ayahnya. Of course lah, tak betul. Watabaqa aksaru zakaan min abiha, betul. Ataupun kita jawab azka pun boleh juga. Jadi azka ni sama erti dengan aksaru zakaan tadi. Okey, na'am sahih. Sarat tabaqatu zaujata Shannin. Tabaqa menjadi isteri Shannin. Sahih. Naam. Suara menjadi, ya, betul. Naam, sahih. Rakam khamsah. Shannun wa tabaqatu mutawafiqani fi zaka. Shannun dan tabaqa orang yang sepadan dalam kepandaian. Dua orang yang sepadan. Ada alif nun ni kan? Dua orang. Mereka, jadi mereka berdua ni dua orang yang sepadan dalam kepandaian. Naam. Dalam kecerdikan. Naam. Sahih. Naam. Baik. Al-an. At-tadribu sani ba. Limaza tofa shannun fil bilad. Mengapakah tofa, mengapakah shannun mengelilingi atau berjalan dalam negara? Tofa shannun fil bilad. Yajida imra'atan tunasibuhu litazawwaja minha. Shan mengembara dalam negara untuk mencari seorang wanita yang sesuai dengannya untuk bernikah dengannya. Betul. Tapi kurang satu perkataan ataupun dah dipadam di sini. Tofa shannun fil biladi liyajida. Sebab kita nak kata untuk mencari kan. Jadi tambahkan li, ya. Liya jida mera'atan tunasibuku li tazawwaja min anam. Sahih. Yang kedua, ma fa'idatu an yakuna laka rafiqun aw sahibun fi safar. Apakah faedah untuk kamu punya rakan atau teman dalam perjalanan itu? Naqta'u tariqana duna'an nash'ura bi'ina as-safar. Untuk dapat melalui perjalanan itu tanpa merasa kepenatan. Perjalanan ni, okey, betul. Naam, sahih. Naqta'u tariqana, kita, okay, betul lah ni, kita teruskan perjalanan tanpa merasa kepenatan perjalanan itu. Naam, sahih. Yang ketiga, limaza wasofa ar-rajulu shannan bi'annahu jahil. Mengapa lelaki itu menggambarkan shannun sebagai jahil? Li'anna yassa'alu kathiran al-as'alata alati ya la yafhamha. Kerana dia bertanya soalan yang soalannya tidak dia fahami. Okay, bagus. Limaza wasafa, kenapa laki-laki itu menggambarkan ataupun menyifatkan. Perkataan wasafa itu fi'il untuk perkataan sifat. Wasafa, yasifu, menggambarkan, describe lah ni. Menyifatkan, sifat tu masdar dia lah. Sifat, dia kata sifat tu description kepada orang tadi. Kenapakah lelaki itu menyifatkan Shan tu sebagai orang yang jahil? Kerana dia bertanya banyak soalan ni. Okey, bagus. Cumanya di sini bila ada li'anna, sebelum kita nak sambungkan dengan fi'il. Ini fi'il kan? Sebelum kita nak sambungkan li'anna dengan apa-apa fi'il, mesti ada orang dia. Kerana dia. Kita nak kata kerana dia. Kena sebut nama dia. Li'anna Shan contoh. Ataupun kalau tak nak sebut nama, ganti dengan dhamir. Ganti nama. Kerana dia. So, apa nak tambah kat situ? Li'anna apa? Kalau nak letak nama, letak Shan lah. Li'anna Shan yas'alu. Kalau tak nak ulang nama Shan, kita letak domir. Apa domir yang sesuai kat sini? Li'anna ha ke, li'anna ka ke, li'anna hu ke, li'anna ni ke? Li'anna hu. Li'anna hu. Ya, jadi itu cara dia. Bila ada li'anna, sebelum kita sambung dengan fi'il, pastikan ada nama orang tu ataupun domir dia. Tak boleh terus li'anna yas'al dia. Tak berapa kena. Li'anna hu yas'alu kathiran al-as'ilah. Okey, ini bagus. Cumanya lepas kathiran kalau ada tanwin ni memang biasa kita akan letakkan alif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita guna perkataan kathir, banyak. Banyak apa? Banyak soalan. Perkataan kathir tu duduk di depan
selalunya dia akan ada di antara dua perkataan ni, dia akan ada perkataan min. So baca dia, li'anna sa'al li'annahu yas'alu kathiran minal as'ilah. Memang ada min. Kathiran minal as'ilah. Kathiran minat ta'am, banyak makanan contoh. Kathiran minal apa-apa. Kathiran minal ma', banyak air. Ya. Jadi itu cara penggunaan perkataan kathir, kena ada min. Li'annahu yas'alu kathiran minal as'ilah. Allati, betul, bagus. Allati kerana ni mu'annas, kita gunakan allati. La yafhamuha. Yang dia tidak faham. La yafhamu. Yafhamu, tak ada sebab untuk kita nak bariskan mati. Ya. Jadi la di sini bukannya la jangan. Kalau la jangan, ya kita baris mati. Yafham. Tapi di sini la bermakna tidak. Jadi dia tidak ada memberi kesan apa-apa kepada fi'il yafhamu. Ya. Allati la yafhamuha. Seterusnya, arba'ah. Liman yadrabu hadha al-mathalu wafaqa shanun matabaka. Untuk siapa? Untuk siapa? Ini yang saya sebut tadi. Bila ada perkataan daraba dengan mathal, maknanya diberikan. Perumpamaan itu diberikan kepada siapa? Untuk siapa perumpamaan itu diberikan? Wafaqa shanun matabaka. Yadrabu hadzal mathalu wafaqa shanun tabaqa li shanun wa zauja. Li shanun wa zauja. Jadi kita kata perumpamaan ini digunakan untuk Shan dan isteri dia. Itu cerita asal dia, tapi dia kegunaan dia untuk apa sebenarnya? Bukannya untuk ni. Bukan untuk Shan dengan zauja. Lil mutawafiqaini fi sifat ke? Betul. Macam dalam teks tu kan. Jadi istilah apa perumpamaan ni digunakan untuk lil mutawafiqaini fi asifat. Nah, sahih. Lil mutawafiqain untuk dua orang yang sepadan, yang serasi pada sifat. Nah, baik. Baik. Syukran jazilan. Naam, hadza huwa at-tadribu ats-tsani. Naam. At-tadribu ats-tsalis. Nombor 5. Madza taf'alu lirajuli law kunta fi mawqifi shan. Apa akan kamu lakukan kepada lelaki itu jika kamu dalam situasi atau keadaan shanun? Asbar. Saya bersabar. Saya bersabar, ya. Okey. Madza taf'alu, betul. Apa yang kamu lakukan lirajuli kepada lelaki-lelaki itu law kunta, jika awak. If you were lah ni. Kunta. Kunta ni dari perkataan kana kan. So kunta, jadi kana ni dia boleh bertukar. Kana tu untuk huwa. Kana dia ni sama seperti fi'il. Kana, kana, kanu. Mereka, they were, kita kata kanu. Jadi kalau anta, kunta. You were, kita kata kan. Kalau I was, kuntu. Jadi dia boleh bertukar sebagaimana fi'il mudhari. So dia kunta. So if you were, fi mawqifishan. In shan punya situation. Mawqif ni keadaan ataupun situasi shan. Jadi kalau kita ni Shan, apa yang Shan akan, maaf, kalau kita ni laki-laki, laki-laki ke, apa yang kamu lakukan kepada laki-laki? Kalau laki-laki tu kata apa tadi? Kata anta jahilun kan? So jawapan dia apa? Ana asbiru, ya. Saya akan bersabar. Okey, boleh, boleh diterima. Ana asbiru, na'am. Kita kata, ana asbiru ala rajuli. Saya akan bersabar terhadap lelaki itu. Na'am. Sahih. Baik. Al-an at-tadribu ats-tsalits, Jim. Nombor satu, lil rajuli. Jawapan dia bintun wahidatun. Lelaki tadi, anak dia, perempuan dia seorang. Lelaki, ya. Yeah. Lelaki tadi, di sini ada makna tertinggal ni. Li. Ini bukan makna lelaki itu ni, ada li kat depan. Jadi bila ada li ni apa maksud dia? Kepada. Kepada, okey. Apa maksud dia kepada lelaki-lelaki? Baik. Bila ada li di depan satu perkataan, li rajuli kita kata. Li. Di situ dia nak kata mempunyai. Contoh saya kata li, contoh lain. Saya kata li. Li mempunyai dan ya. So apa maknanya? Saya adalah ni. Li. So kata saya, contohnya kita kata li sayarah.
saya mempunyai li akhun, saya mempunyai abang, contohnya. Jadi di sini li rajuli, lelaki itu mempunyai, lelaki itu mempunyai, dia mempunyai siapa? Bintun wahidatun. Naam, eh, sahih. Salas, bukan tiga dan bukan dua, eh, Ibn Atani. Naam. Nombor dua, iqtaqada ar-rajulu bi anna shannun, iqtaqada bertekad lelaki itu bahawasanya shannun jahilun, jahil. Bertekad, ni tak betul ni terjemahan ni, dia bukan bertekad ni. Iqtaqada, okey. Hmm. Apa dia? Baik, daripada perkataan iqtaqada ni, cuba berikan saya, apakah masdar dia? Boleh nanti boleh faham maksud dia. Iqtaqada, wazan dia ifta'ala. Jadi kalau ifta'ala, siapa ingat lagi wazan ifta'ala ni apa? Masdar dia? Ya, aku takut. Ifta'ala, masdar dia ifti'al. Oleh itu, iqtaqada, masdar dia? Iqtiqad. Ah, yang kita selalu guna tu, iqtiqad. Apa makna iqtiqad? Iqtiqad kita apa? Akidah kita apa? Keyakinan. Kan perkataan akidah tu keyakinan. Iqtiqad tu keyakinan. Jadi iqtaqada, yakin lah. Dia yakin ataupun dia merasa. Ataupun dia ni rasa apa? So, rajul tu merasa bahawa ataupun dia ni meyakini bahawa Syan itu seorang yang jahil kan? Jahil ya? Okey. So, bukan makna bertekad ya? Kalau bertekad tadi yang kita baca dalam teks tadi ada perkataan azama tadi. Azama ala. Itu makna bertekad. Bertekad. Azama ala. Di sini dia meyakini. Dia yakin bahawa laki-laki itu jahil. Okey, apa makna makna majnun? Ada cari tak majnun? Majnun ni orang gila. Kalau gila saja kita kata junun. Jununun. Kegilaan. Junun. Daripada perkataan junun, majnun ni dari perkataan jimnun. Jimnun. Makna asalnya yang tak nampak. Jadi akal kita dah hilang. Itu dipanggil junun. Jadi akal dah tak ada. Jin. Jin. Kenapa jin tu dipanggil jin? Sebab kita tak nampak dia. Itu perkataan ada persamaan dia. So majnun, orang yang gila. Zaki, orang yang pandai. Okay, Naam. Salas lah. Duhatul Arabi maknaha Azkiyaul Arabi. Cerdik. Orang yang apa ni? Duhat ni? Cerdik kan? Orang yang cerdik pandai. Cerdik pandai di kalangan orang-orang Arab ya. So dia kata azkia lah. Betul ya. Duhatun jama' untuk azkia. So tadi mufrad dia duhatun. Mufrad dia saya dah beri tadi kan. Dahiyatun. Dahiyatun. Kalau azkia mufrad dia? Zakiyun. Zakiyun. Pindah ya. Okey. Apa dia agbiya yang pertama tu? Agbiya. Idiot. Orang yang? Bodoh. Bodoh. Ha. Kalau nak kata bodoh, perkataan dia aghbiyah, jamak dia, mufrad dia ghabi. Jadi kalau ghabi ni barulah makna bodoh. Tapi kalau jahil tadi bukan makna bodoh eh. Jahil tu makna dia tak tahu lah. Dia tak tahu. Yang kita kata dia ignorant kan. Ignorant tu jahil. Kalau nak kata dia tu bodoh, baru kita guna perkataan ghabiyun ataupun aghbiyah. Perkataan yang ashqiyah ni apa ni? Ashqiyah. Tak dapat. Tak jumpa? Okay. Ashqiyah ni. Okey, cuba agak sebab mungkin tak jumpa dalam kamus kan. Tapi cuba agak apakah mufrad dia? Dia sama bentuk dengan azkiya. Azkiya dia jadi zaki. Aghbiya dia jadi rabi. Ashqiya dia jadi apa? Syariyun. Syariyun. Syariyun, betul. Tengok pattern dia kan sama tu. Nampak kan? Zakiyun, syaqiyun, rabiyun. Jamak dia pun sama serupa pattern dia. Zakiyun azkiya, rabiyun aghbiya, syaqiyun ashqiya. Syaqi ni orang yang hidup dia sengsara, kita panggil dia syaqiyun. Jadi ashqiya orang-orang yang sengsara, ashqiya ya, ashqiya. Naam. Orang yang merana tu pun kita panggil ashqiya. Naam, arba. Atahmiluni am ahmiluka bin nasi maknaha atukallimuni am ukallimuka. Aku nak, kamu nak bercerita atau kamu nak adakah, kamu nak bercerita kepada aku atau aku bercerita pada kamu? Betul ya, atukalimu bercerita ataupun bercakap lah. Adakah kamu nak bercakap
kepada aku, bercakap denganku ataupun aku bercakap dengan kamu. Ya. Jadi tukalimu sama erti dalam teks tadi tuhadisu. Dia kata tuhadisu, bercakap kan, bercerita. Tukalimu. Baik, yang kedua ni apa? Adakah berdakwah? Adakah kamu nak berdakwah pada aku atau aku berdakwah pada kamu? Betul ke? Di sini kita tak terjemah, dakwah. Kita terjemah mengajak. Mengajak. Kerana apa? Kerana perkataan dakwah tu makna asalnya adalah ajak. Jadi bila dia kata dakwah ilal Islam, mengajak kepada Islam. Tapi lama-lama kita gunalah istilah dakwah. Istilah yang kita faham tu kan, dakwah. Tapi makna asal dakwah itu adalah kita ajak. Jadi di sini kita ambil makna asal dia lah. Adakah kamu ajak aku ataupun aku ajak kamu? Okey, itu makna dia. Yang ketiga, adakah kamu nak mengajar aku atau aku mengajar kamu? Betul. Adakah kamu mengajar aku ataupun aku yang mengajar kamu? Betul eh? So tu'alimu. Naam sahih. Rakam khamsah. Tazawwaja Shannun Tabaqatan li, berkahwin Shannun Tabaqah kerana zakariha, kepandaian. Kepandaian lah ya. So betul. Kerana kecerdikan sebenarnya. Lebih kepada kecerdikan cakap. Bukan Jamal. Jamal bermakna apa? Kecantikan. Mal. Kekayaan. Kekayaan ataupun harta. Ya. Okey, na'am. So Jamal, cantik, kecantikan, mal, harta, zakat, kecerdikan. Na'am, sahih. So dia ada soal usalis. So nanti dalam final exam pun ada teks. Ada tiga soalan bentuk begini ya. Bentuk lebih kurang sama. Soalan ketiga ni lah. Pilih betul ataupun pilih mana yang betul. Baik, sambung seterusnya. Mufradat. Tariq, jalan. Mufrad, jamak dia turuk. Lepas tu dahi ni, yang Ustaz cakap tadi tu tak dahiyatun. Tapi dahi ni jumpa tak dalam kamus? Dahin saja. Ada juga kan? Ada. Tapi jangan, kalau ha tu ha sendiri, janganlah buat ha begini. Kita buat ha bulat saja. Dahin. Baca dia dahin. Ataupun satu lagi dahiyatun. Dahiyatun. Kalau buku kamus ada juga perkataan ni dahiyatun ya. So yang biasa digunakan dahiyatun. Tapi dua-dua boleh. Dahin ataupun dahiyatun. Nah. Baik, Salasa. Jamak rakibun, rakibuna. Lepas tu rakibun bermakna apa tadi? Menunggang. Dia bukan menunggang saja ni. Ni bentuk isim fa'il. Dia tunggang tu. Orang yang menunggang. Orang yang menunggang. Penaik, orang yang naik sesuatu. Passenger lah kalau dalam, kalau terjemahan yang boleh digunakan passenger, rakibun. Tu salah satu terjemahan. Kalau dalam teks tadi dia menunggang, orang yang menunggang sesuatu ya. Jadi dia bukan makna fi'il tapi makna orang. Jadi penumpang-penumpang, penunggang-penunggang semua kita panggil rakib. Jamak dia rakibun ya. Ataupun satu lagi kita guna, yang biasa diguna adalah rukabun. Ambil perkataan yang kedua ni. Gunakan perkataan yang kedua. Rukab, kita kata rukabun. Rakibun pun tak salah betul ya. Tapi yang selalu kita guna rukabun. Macam tulabun lah ni, bentuk macam tulab. Talibun ada, tulab yang paling banyak diguna. Baik, kita ambil yang kedua. Yang ketiga. Arilin. Orang yang cerdik. Betul. Yang berakal. Orang yang berakal, orang yang cerdik. Ya. Itu makna asal. Tapi dalam teks, lihatlah, kadang-kadang kita terjemah cerdik saja, tak ada masalah ya. Baik. Ataupun berakal saja boleh. Baik, arba'ah. Imra'atun nisa'un. Jamak dia nisa'un. Wanita ya. Okey. Kalau kita lihat dua perkataan ni, imra'ah nisa, ada persamaan tak? Tak ada. Langsung tak ada kan? Langsung tak ada. Berbanding dengan mufrad jamak, biasanya dia mesti ada persamaan. Tarif, turuk, dahin, dahia, duhad. Mesti ada persamaan. Ada huruf-huruf. Tapi kalau kita lihat imra'ah dengan nisa ni, langsung tak ada persamaan. Jadi sesetengah pakar bahasa mengatakan nisa ni bukan jamak dia. Bukan jamak dia. Tetapi disebabkan dah selalu diguna imra'ah seorang wanita, kalau nak kata ramai wanita, wanita kita kata nisa, maka dianggap sebagai jamak lah. Tapi sebenarnya dia bukan jamak. Tapi kalau untuk soalan tak ada masalah. Boleh guna imra'ah. Kalau nak guna ramai kita guna nisa. Tak ada masalah. Boleh ya. So nisa. Naam sahih. Yang akhiran.
zar'un, zuru'un. Zuru. Tanaman-tanaman. Zuru. Ada juga ni dalam kamus eh. Zuru. Ha ah. Ya, okey ya, tanaman-tanaman. Naam zuru. Naam sahih. Okey, wal an. At-tadrib as-sani muradif al-kalimat. Naam, muradif al-kalimat sinonim. Boleh? Siapa yang sambung ni? Aisyah ke? Tak dengar lah. Ustaz dengar tak? Ah, okey lah. Okey. Taufa al-waladu al-baita bahsan an ummihi. Taufa maksud dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya dapat tajawwala ataupun tusafiru. Tajawwala ataupun apa lagi satu? Tusafiru. Tusafiru ah, tusafiru ya. Okey ya. Tajawwala. Tajawwala ni dia lebih pada makna bersiar-siar lah. Tajawwala. Kalau tusafiru makna apa tadi? Travel kan? So boleh. Boleh lah. Cumanya dalam konteks ni perkataan tajawwala dengan tusafiru tak boleh lah nak menggantikan perkataan taufa dalam ayat ni. Sebab kalau guna tusafiru macam artinya kan tusafiru. Tajawwala bersia-sia. Jadi yang sesuai dalam makna ni taufal. Tapi dipahami dengan makna tajawwala. Ataupun safara. Safara. Tusafiru tu fi'il mudarek. Kita nak guna fi'il madi juga. So kita kata safara. Okey. Yang kedua. Samanu al-badu'i rohis. Samanu maknanya harga. Muradif dia sa'ara. Tak boleh baca sa'ara. Bacaan dia jangan, dia tak ikut, dia tak semestinya mengikut bacaan yang sama. Samanu sa'aru tak. Kerana ni bukan fi'il. Kalau bukan fi'il, dia tak boleh ikut wazan yang tu. Dia kena kena cek kamu, tak apa bacaan dia. Bacaan dia adalah si'run. Oh, si'run. Jadi kita baca ikut bacaan kamu eh. Kita si'run harga eh. Jadi harga barang-barang itu rakis, murah. Ni'ru al-badah al-badah rakam talasa. Okay, yang ketiga sa'ara al-musafiru bi'ra bi'ana'il bi'ana'il safar. Bi'ana'il tu penat. Muradif dia ta'abun. Muradif dia ta'abun ya, baca dia ta'abun. Naam, ta'ab penat. Okay, sya'aral musafiru bi anak, jangan dia bukannya perkataan bi anak, perkataan dia adalah anak saja. Anak tu saja yang bermakna saat penat. Bi tu seperti yang saya dah sebutkan tadi, bi ni dia sekali datang dengan sya'ara. Jadi kita nak kata dia rasa apa? Dia rasa penat. Sya'aral musafiru kena ada bi lah, tak boleh. Tak boleh sambung sya'aral musafiru anak, tak boleh. Kena ada bi ya. So perkataan dia anak saja, ta'am. Rakam arba'ah. Yang keempat, sakata at-tulabu anil kalam. Sakata tu quiet ataupun senyap. Keep quiet lagi kan? Muradif dia bakuma. Bakuma. Bakuma bermakna? Silent. Silent juga kan? Tapi bakuma ni lebih kepada dia. Orang kalau kita kata abukam ni orang yang bisu. Memang silent terus, tak dengar suara. Dia kata, so kita ambil perkataan lain. Perkataan lain yang boleh diguna, kataannya adalah Qamata. Qamata kita kata. Senyap. Qamata eh. Qamata. So sakata tulam anil kalam bermakna Qamata. Artinya dia senyap lah, tidak bercakap. Beza dengan Fatumah ataupun Abukam tu, kita kepada yang tak boleh bercakap. So, seterusnya. Yang kelima, syaraha al-mudiru syuruto al-ishtirak. Syaraha explain. Muradif dia fassara. Betul. Fassara. Nanti saya dicada. Jadi baca dia. Fassara mengikut wazan PN fa'ala. Syaraha menerang. Al-mudir pengetua. Ataupun tak semestinya pengetua.
Mudir ni dia adalah isim fa'il. Isim fa'il dari perkataan, ini dari perkataan adara. Fa'il dia adara, mudhari' dia yudiru. Orang yang menguruskan. Itu makna asal dia. Oleh itu daripada yudiru tukar kepada isim fa'il mudirun, pengurus. Jadi mudir adalah makna asalnya adalah pengurus. Tapi ikut konteks. Kalau pengurus sekolah, kita terjemah pengurus lah ya. Kalau mudir bank, kita terjemah manager bank. Jadi ikut konteks. Aku nak terjemah mudir tu ikut konteks. Jadi mudir tadi, pengurus itu telah menerangkan syarat-syarat curut ya, jamak ya. Curut ni jamak untuk perkataan syartun. Yang kita kata syarat tu kan. Syarat tu bacaan dia syartun. Dan syarat dia syartun. Syartun. Jamak dia syurut al-istirah di mana apa tadi? Syarat-syarat. Ini apa? Istirah ni daripada perkataan ishtaraka. Dia menyertai. Kita dah belajar dulu kan? Ishtaraka, ya sedariku, dia turut serta. So istirah ni penyertaan. Participation tu kita kata ishtirah. Nah. Wah, rakam sifta. Yang keenam, tawaf. Tawaf kofat. Saya rotu fitori. Tarik tu jalan di sabil ataupun syarik. Sabil ataupun? Syarik. Syarik. Okey. Nah, apa makna tawakafat sayara? Tawakafat. Kereta, kereta bergerak. Kalau bergerak, taharraka. Ini lawan dia. Berhenti. Berhenti. Lawan dia taharraka. Taharraka. Itu makna bergerak ya. Tawakofa dan daripada perkataan wakofa berhenti itu kan tawakofa berhenti. Tawakofa di saya rasa kita boleh berhenti di jalan. Jadi bila digunakan maksud tarik di makna bermakna jalan yang lebih tepat perkataan dia carik lah. Carik lah ya. Tapi ini fisabil jarang kita kata fisabil. Anak fisabil saya di jalan tak. Fisabil itu ini lah bukan makna. Yang lebih tepatnya kita guna carik. Carik jalan. Okey. Berhenti. Nah, wa tadrib rakam jim, tadrib jim. Aksa. Aksa kalimat. Nombor satu, al-jahilu aduhu nafsi. Al-jahil, orang yang tidak tahu. Al-alim ataupun akil. Sama habiskan maknanya dia dulu. Orang yang tidak tahu itu kenapa? Nafsihi. Orang jahil itu adu nafsihi maknanya. Nah, jadi kena lihat juga lah makna keseluruhan ayat tu. Al jahilu adu, adu ni musuh. Manusia. Nafsihi diri dia. Oh. Jadi ayat ni dia nak kata orang yang jahil itu adalah musuh kepada diri dia sendiri. Ini satu kata-kata satu pepatah Arab yang masyhur lah. Jadi kata kejahilan ataupun orang yang jahil itu dia ni musuh kepada diri dia sendiri. Sebab disebabkan kejahilan dia banyak benda yang dia tak tahu kan. Sebabkan itulah banyak benda yang dia telah tersilap. Disebabkan kejahilan. So dia adalah musuh kepada diri dia sendiri bukan musuh kepada orang lain. So maksud dia apa? Al-ilmu? Al-ilmu ataupun akil. Okay. Kalau kita kata al-ilmu tak tepat. Kerana apa? Kerana jahil ni orang. Orang yang jahil. Manakala ilmu tu ilmu. Pengetahuan. Jadi tak kena dari segi makna. So kena alim. Tukar. Ya, apa dia? Alim. Alim, betul. Kena tukarlah wazan dia supaya dia memberi makna yang betul. So kita nak kata orang dia kan. Dia kita dah belajar itu. Fa'il tu. Alim. Itu tepat. Baru kita kata jahil lawannya alim. Satu lagi tadi apa? Akil. Akil kurang tepat. Sebab akil ni lebih kepada berakal. Oh. Jahil bukan mana tak berakal. Tidak. Jahil dia tak tahu. So akil ni tak tepat. Ada lagi satu, kalau nak guna kita kata orang yang tahu, arifun. Arafah tahu, arifun orang yang tahu. Kan hakim tu kan kita panggil yang A ni, yang tahu. Terusnya, rakam isnan. Yang kedua. Al-ma'u asasu kulli syai'in hayy. Air, asas, basic needs untuk setiap yang hidup. Betul. Air itu adalah asas ataupun needs, asas yang basis for every living thing sana kan. So, setiap benda yang hai, benda yang hidup. Okay, nah. So, lawan hai. Jadi, maita tamaman amwat.
Yang pertama tadi apa? Mayit. Mayit. Itu yang betul. Yang macam dalam teks tadi kan, ahayun au mayitun. So mayit ni orang Melayu panggil mayat. Tapi perkataan yang betul dia mayitun. Artinya orang yang panggil mayitun. Itu kita kata hazal mayit. Kalau kita semayat jenazah tu kan, usalli ala hazal mayit. Mayit. Ini orang yang matilah, orang yang meninggal. Amwan ni bukan amwan ni, ni amwat ni. Amwat. Tapi amwat ni jamak. Amwat tu jamak dia. Mayitun amwat. Mayitun amwatun. Mauta ataupun al-amwat. Yang belakang ni tak ada. Tamaman ni tak ada. So kita tamaman tak ada? Tamaman tu semata-mata. Tamam kita ada complete kita letak. Tamam tak ada. Kita ambil yang mayit. Okay. Talasa. Talasa. Dahola at-talibu al-fasyu. Dahola enter at-talib student kelas. So dia enter the class tu lah ni. So nak. Kharaja. Kharaja. Betul. Kharaja. Nah. Yang keempat. Wafaqo al-zawju alal alaq iqtirahi zawjati. Agree. Wafaqa agree. Azawj suami ke atas isterinya iktirah. Iktirah tu apa? Cadangan. Cadangan isterinya. Cadangan isterinya. Ini dia agree lah kan. Dia setuju. Dia menyetujui cadangan isterinya. Betul eh? Wafaqa ni artinya dia setuju. Wafaqa ni dia datang sekali dengan ala. Kalau kita kata wafaqa ala, maknanya dia setuju dengan sesuatu. So si suami tadi dia telah setuju dengan cadangan iktirah ya, cadangan. Ini pun masdar ya, masdar dari perkataan iftaraha. Nah. So lawan dia adalah ikhtilaf. Ikh. Ikhtilaf. Okey. Ini kena baca ikut wazan yang betul. Kalau baca ikhtilaf sudah jadi masdar. Kena ada alif. Ini tak ada alif di tengah tu. So, ikhtilaf. Betul. Kita kalau kita ingat masdar dan muak. Kalau kita ingat wazan, kita akan dapat baca betul walaupun tak ada baris. Ikhtalafa. Jadi ikhtalafa makna dia? Tidak setuju. Okey. Ikhtalafa bukan makna tak setuju. Ikhtalafa makna dia berbeza. 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 Jadi kalau nak kata tak setuju, perkataan dia, dia dari kata dasar yang sama tapi bukan ikhtalafa. Perkataan dia adalah khalafa. Masih lagi ada khalam dan fa kan? Tapi wazan lain lah. Jadi apabila wazan itu berbeza, perkataan itu berbeza. So di sini perkataan yang betul, falafa lah Falafa. Artinya dia tak setuju. Dia berbeza pendapat. Kalau ikhtalafa saja dia berbeza. Ikhtalafa. Bukan berbeza, benda lain berbeza. Tak, orang itu sendiri yang berbeza, kita ikhtalafa. Ataupun kalau nak guna ikhtalafa, boleh tapi kena tambah. Ikhtalafa fi ar-ra'yi, berbeza pendapat. Di situ barulah kata ikhtalafa tu boleh digunakan. Jadi kita ambil khalafa lah yang lebih tepat untuk ayat. Naam. Terusnya, rakam khamsa. Khamsa. Qad iktaraba mau'idu taslim al-wajibat. Iktaraba. Near, dekat. Near, dekat. Dia bukan near, dekat. Makna kata nama ni. Ni PL ni. Kalau kita lihat wazan dia, ikta'ala. Jadi dia mesti terjemahan dia, ada terjemahan PL. Mendekati. Mendekati. Itu makna-makna tepat. So, dia telah mendekati ataupun apa yang telah mendekati, apa yang telah menghampiri ni? Mau'id taslim al-wajibat. Mau'id ni maknanya waktu yang dijanjikan. Waktu yang dijanjikan untuk taslim, untuk ni dari perkataan salama, menyerahkan, taslim, penyerahan, tugasan. Ataupun assignment kan. Jadi telah sampai, telah hampir sampai waktu untuk, waktulah boleh terima mawak itu dengan mana waktu. Waktu untuk apa? Untuk kita nak serahkan tugasan-tugasan. Itu telah hampir, telah menghampiri ya. Masa itu telah hampir. Jadi lawan dia? Ba'id. Ba'id tak sesuai. Kerana apa? Kerana ba'id ni isim, kata nama, kata sifat, lebih jauh. Sedangkan iqtaraba tadi bukannya dekat. Maksudnya dia mendekati. So wazan kena tukar kepada bentuk fi'il. Jadi ifta'ala. Yang ini cuba tukar daripada fa'il, cuba tukar kepada wazan ifta'ala. Apakah fi'il yang kita akan dapat dari perkataan ba'il ini?
Betul? Ib. Ibtain. Nah, ibtain dah tak ikut baris. Ibtala. Jadi ib. Ibain. Kena ikut baris. Ibtala. Letak kat bawah dia. Ibta. Ibta ada. Dah. Ha, baca sampai habis lah. Ibta ada. Betul. Ibta ada. Ya, betul. Jadi perkataan yang betul di sini kita guna Ibta ada. Artinya dia menjauhi. Ha, ya, dia daripada perkataan lain tapi bertukar kepada bentuk fi'il. Ya, sama dengan perkataan qarib tadi. Qarib pun hampir. Tapi di sini tukar kepada iqtaraba. Ya, jadi ini kita gunakan kaedah wazan lah untuk memahami maksud. Okey, nombor 6. Ba'a. Ba'a at-tajiru al-jawahiro. Ba'a jual at-tajiru peniaga itu al-jawahir. Al-jawahir. Al-jawahir ni apa? Batu-batu permata. Batu-batu. Gem stone ni jawahir permata tu dia panggil jawahir eh. Mufrad dia jauhara. Al-Qas ni ada dalam level yang sebelum ni tu. Pelajaran jauhara. Jauhara permata. Johor, mungkin negeri Johor tu asalnya jauhar tu. Jauhar. Nah. So dia menjual batu permata. Ah, suhu dia? Ishtara. Nah, suhunya ishtara. Okey. Wa at-tadribu al-akhir, tadribu al-akhir jumlah. Naam, sambil. Okay. Tak ada kalimah syakat ilah. Naam, tafadhal. Yang pertama syakat ilah. Syakat al-zabun ilah mudir. Mudir al-to'am. Maksudnya? Customer complain kepada manager restoran. Betul tak? Manager betul. Dan tentang Anito Am tu belum betul. Anito tentang makanan. Ah, tentang makanan. Jadi Syaka mengatu Syaka Azabun. Nah betul. Ini perkataan Zabun ni maknanya customer. Kita panggil Zabun. Nah, betul. Syaka Azabun ni ila mudir. Ila mudir. Tentang makanan. Tapi eloknya kita letakkan alif lam lah. Kerana kita nak kata kepada manager. Manager mana? Manager tu kan? Manager restoran ke? Masa tu kita kena ada alif lam lah. Unless kalau kita nak gabungkan. Kita kata mudirul mata'am. Ha, ketika tu tak payah lah alif lam. Boleh ya? Syakal zabun ila mudiril mat'am. Ataupun ila mudiri alif ta'am. Layar bagus. Na'am. So. Jadi syakal ila mengadu. Na'am. Fah rafam iznan. Sa'ala bertanya an tentang sa'ala at-talibu ila al-muallim an ilmu tarkibul kalam. Tarkibul kalam, baik. Maksudnya student itu bertanya kepada ustaz pengajar tentang ilmu ilmu grammar ya, tarkibul kalam. Apa istilah yang kita belajar grammar? Kita tak nahu. Nahu kan, dia ada istilah dia guna istilah nahu ataupun tentang al-qawaid secara umum dia, ataupun yang kita belajar wazan-wazan tu ilmu as-sarfi. Ya, tapi secara umum dia kita boleh kata qawaid lah gunakan. Manakala tarkibul kalam di sini, tarkibul kalam ni bukan makna grammar. Kalam tu betulkan ya, ejaan alif kaf lam alif lam. Tarkibul kalam ni maknanya cara kita nak menyusun perkataan, menyusun ayat. Itu makna tarkibul kalam. Ayat tu betul lah ilmu, tapi tak payahlah kita kata bukan makna nahu lah ya, bukan makna grammar lah. Tarkibul kalam lebih kepada makna macam mana cara nak menyusun ayat. Okey, sa'ala at-talibu, pelajar itu bertanya ilal muallim. Baik, penggunaan ilah di sini kita sebab kita terjemah daripada bahasa Melayu. Guru pelajar itu bertanya kepada. Jadi bahkan ada kepada, kita pun terjemahkan ilah. Sebenarnya tak payah ilah. Sa'ala ni dalam bahasa Arab dia terus saja tanya siapa. Dia macam bahasa Inggeris je.
the student ask the teacher, kan? Tak payah ask to the teacher, tak ada kan? Jadi dia lebih kepada batin dia, lebih dekat kepada batin dia berbanding bahasa Melayu. So tak perlu inap. Sa'ala talibu al-mu'allimah. Tentang apa? An anin nahu ke an ilmi tarkib al-kalam an sarf an sarf. Itu ayat tu betul ya. Cuma ilah ni tadi kita buat. Nah, faham tak dah? Alia pula. Nah, Alia. Yang ketiga, azama ala bertekad azama Muhammad ala an-najah fi ad-durusihi. Muhammad bertekad atas kejayaannya dalam kejayaan dalam pelajarannya. Muhammad bertekad atas. Ni pun tak boleh terjemah atas ni. Dia bukan bertekad atas. Pun sama. Dia harful, especially ni huruf-huruf jar ni tak boleh nak terjemah secara literal. Ani apa ala ni atas. Ya, betul. Itu makna umum dia atas. Tapi bila dia bersambung dengan fi'il, dia tak ada makna atas tu. Azama ala ni makna bertekad untuk buat apa. Itu makna azama ala. Jadi di sini Muhammad bertekad untuk lah ya, kita terjemah. Untuk najah. Okey, penggunaan najah di situ betul. Najah. Kita tak guna fi'il, kita guna masdar. Ini nama masdar lah ni, betul eh. Fi ad-durusi, ni ada satu benda salah kat sini. Kita nak kata dalam pelajarannya. Apa yang tak betul kat sini? Siapa nampak? Ada satu kesalahan. Kesalahan ni memang kena elakkan, tak boleh ni. Siapa nampak ni? Apa kesalahan dekat sini? Perkataan ad-durusihi. Alif lam ke Ustaz? Alif lam, kenapa alif lam tu salah? Tak tahu. Haa, okey. Baik. Salah dia sebab ni. Bila kita gunakan domir kat belakang, alif lam tak boleh ada. Tak boleh ya, lagi sekali. Apabila kita sambungkan perkataan dengan dhamir, kita buka, duru sihi, kitabi, jangan sekali-kali tambahkan alif lam kat depan. Itu memang kesalahan yang tak boleh diterima lah. Sebab apa? Logik dia, sebab apa? Logik dia, okey, apa fungsi alif lam? Fungsi alif lam ni kita nak kata itu kan, nak jadikan perkataan tu spesifik. Contohnya, durus. Contoh kalau tak nak, kita kata najah fid durus. Ayat tu dah betul dalam pelajaran itulah. Tapi di sini kita jadikan dia spesifik, tak nak gunakan alif lam, tapi kita jadikan dia spesifik dengan menggunakan hi, pelajarannya. Jadi bila kita kata pelajarannya, dia dah jadi spesifik juga, indefinite, definite juga. Jadi bila dah ada hi, dia dah tertentu, definite, tak perlu lagi-lagi ada definite. Ada dua tanda definite article kat sini, tak boleh lah ya. Jadi dia salah satu, sama ada kita gunakan adurus ataupun kita gabung dengan domir durusahu, ataupun di sini dia jadi durusihi. So pilih salah satu. Nak guna fi durusi ataupun fi durusihi. Ni jangan guna dua-dua ni. Ni ingat ya, ni penting. Alif lam dengan domir tak boleh bersama. Okey, ayat tu betul, sahih. Naam, rakam salasa, rakam arba'ah. Jalasa ma'a, duduk bersama. Jalasa al-mudarrisu ma'a tulabihi fil fasli. Ni pun sama. Apa yang tak betul tadi ni? Atulabihi ada alif lam. Buang alif lam ya. Buang alif lam, betul. Jalasa al-mudarrisu ma'a tulabihi. Guru itu duduk bersama pelajarnya. Na'am, fil fasli. Sahih. Rakam khamsah. Iqtaroba min, dekat dengan. Iqtaroba madrasati minal mal'ab. Sekolah saya dekat dengan Padang. Okey. Ini tadi saya dah betulkan tadi. Dia bukan makna dekat ni. Ingat lagi tak makna iqtaroba tadi? Sebelum ni ada tadi. Dia makna mendekati. Mendekati. Menghampiri. Bukan dekat ya. Kalau dekat kita kata qaruba. Fi'il dia qaruba. Itu makna dekat. Jadi kalau ayat ni kita kata qaruba madrasati qarubat minal mal'ab, ayat tu betul. Tapi di sini bukan qaruba, sebenarnya iqtaraba, mendekati. Jadi bila mendekati kita guna orang lah. Orang tu telah menghampiri padang. Gantikan dengan orang. Siapa nak? Siapa ni? Letak nama orang boleh Ustaz? Boleh. Iqtaraba Muhammad minal mal'ab. Baru betul ayat tu ya. Jadi ingat ya, iqtaraba mendekati bukan dekat. Jadi iqtaraba Muhammad minal mal'ab.
Min tu tak ada terjemahan kerana min ni memang dia sekali dengan iktaraba. Bila kita nak kata mendekati sesuatu, iktaraba Muhammad minal matab. Iktaraba Muhammad minal bait, mendekati rumah. Jadi tak ada terjemahan ni untuk min di sini. Baik. Rakam akhir, rakam sita, soalan akhir. Fasaroli cerita kepada. Fasaro Muhammad qissatuhu bi sadirihi. Bercerita Muhammad kisahnya kepada kawannya. Baik, bercerita. Fasara ni bukan, bukan bercerita ni. Tapi ingat ni, fasara tadi. Syaraha tadi. Apa? Fasara syaraha. Tafsir. Mentafsir, menerang. Makna asalnya. So, tafsir tu masdar je lah. Makna asalnya menerang. Jadi fasara menghurai. Menghurai, menerang. So kita ambil makna menghurai. Jadi fasara Muhammad kisatahu li sadiqih. Okey, ayat tu betul. Tapi terjemahan makna dia bukan apa tadi. Bukan bercerita lah ya. Dia menghuraikan. Fasara Muhammad kisatahu. Dia menghuraikan akan cerita dia kepada sahabatnya. Okey, ya. Fasara. Nah. Hadza huwa darsuna al-yawm. Syukran jazilan lakum. Syukran jazilan. Syabu Ain Aisyah wa Aliyah.